Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kesha Adi Channel. Yep. Jadi hari ini bukan Kesha Adi Channel lagi, Kesha Adi dan Quenzi Channel. Kasihan kayak diajak ya. Tuh, cibotak lagi bobo. Jadi hari ini kita mau ke RSI Abina Medical lagi karena kita mau check up Quenzi sebelum besok sunat. Jadi hari ini ada cek darah dan swab antigen karena prosedur sebelum operasi sunat besok sama dokter Cozy. Cozy. Oke, ikutin terus kegiatan kita hari ini. Dan by the way, aku mau kasih tau juga kenapa Quenzi harus sunat. Sunatnya tuh masih bayi banget. Sebenarnya kita juga pengennya Quenzi ngerasain sunat kayak anak kecil pada umumnya ya, ada kitanan gitu-gitu kan biar dia ngerasain dapat amplop beli mainan gitu. Tapi Karena kondisi kesehatan, ya, Quenzi harus disunat segera. Kalau enggak dia bisa infeksi si apa namanya penisnya itu gitu kan, dan lain-lainnya. Karena apa sih pokoknya kondisi medisnya gitu deh. Nanti aku akan lebih akan tanya sama dokter Cozy. Ya. Akan tanya sama dokter Cozy lagi. Karena aku agak lupa. Pokoknya kondisinya tuh gimana gitu, pokoknya kalian bisa searching juga kenapa baby newborn itu harus disunat segera gitu. Ya, ada beberapa kondisi, nah Quenzi itu salah satunya, nanti kita tanyain lagi deh. Iya, karena lupa ya kemarin lupa. Ya karena kemarin sempat hektik juga karena Quenzi lagi rewel ya pas pas kontrol sama dokter Cozy. Oke, ikutin terus. Sampai di RSI Abina Medica ada Little Dimo. Waktu itu pakai topi ini gede dan sekarang kecil lah topi. Itu matching hari ini. Nah, topi itu mana? Apa? Nangis dia, Beb. Enggak apa-apa ya. Ya udah sini. Antrian E0522. Ada dinosaurus nih. Ada dinosaurus tadi. Si bayi enggak suka pakai kaos kaki, enggak suka pakai topi. Ini kita paksain harus pakai. Karena botak palingnya dingin nanti. Yeay, Quenzi ambil darah yang pinter ya. Yang pinter ya. Jangan nangis ya. Oh, nggak digendong ya? Quenzi Kalandra Putra Permana. Ya, tanggal lahirnya? 12 Desember 2021. Kamu mungkin aku takut, aku pegangin dia. Maaf ya sayang ya. Sedikit ya. Sedikit aja. Sedikit aja sakitnya ya. Sedikit ya. Ditusuknya kelihatan nggak? Di sini. Kelihatan aja nggak? Nggak usah deh. Biar tambah sehat ya. Mau ya, tindakannya sekarang pak? Besok. Oh besok ya. Antigennya sekarang tapi. Ampun. Belum. Jangan guyon kamu. Dilihat dulu ya.
Nenen dulu ya. Sayang, nenen dulu sama papa. Oke. Sambil duduk aja ya. Kasih. Iya sayang, iya. Iya. Aduh, maaf, Ma. Nih, minum dulu. Minum dulu. Iya. Pintar. Habisin ya. Biar darahnya banyak ya. Oke? Sian. Iya. Terlalu kecil ya dok ya? Iya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Udah tahu ya. Buat masukin botolnya. Sedikit sayang, sebentar ya. Iya. Tolong aku takut beraku. Hasilnya dia di mana ya? Di klinik orang tuanya. Oh gitu. Bentar ya. Ini mah lebih nggak sakit dari ambil darah ya? Iya. Habis disuntik di swab ya? Iya. Maaf ya. Ya pinter. Ininya kecil tapi kita nggak masuk semua kali ya. Apa? Ininya emang kecil tapi nggak masuk semua. Oke. Maaf ya. Aku mau ke boleh nggak kak? Boleh. Laporan. Aduh. Pinter. Ada. Aduh. Beli aja ya. Wah, alhamdulillah. Nasi udah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Pinter. Udah, papa ngosong sama mama sini gendong. Pinter banget nih. Sudah selesai, papa juga sudah antigen karena papa besok yang nemenin ko Enzi. Mamanya gak berani. Iya, aku gak tega. Tadi aja ambil darah gue gak tega. Tapi pas waktu lucu sih dia. Iya sih, bersin-bersin lagi. Iya. Sekarang kita mau mampir ke bunda, abis itu besok kita operasi. Halo guys, sekarang kita udah on the way ke Bina Medica. Ini adalah hari dimana Quenzi akan sunat. Hari ini ditemenin sama Onti Dira. Yeay, aman cus Dira. Tuh anaknya bobo, sudah mulai puasa. Jam 3 tadi terakhir nenen, sekarang udah setengah udah jam 4 ya. Yeay, semangat ya Quenzi. Semoga lancar-lancar.
semoga lancar. Dikit kok sakitnya, ini muncung-muncung. Papanya di depan tuh. Mangap sampai mangap. Mangapnya sampai gede banget. Aduh. Aduh, pulas. Tuh, sampai ada ilang. Pipinya tumpah, Bos. Hore, kita sampai. Kabarin Mama Ika, kamu kabarin aja deh. Sudah sampai, sekarang kita mau langsung ke poli bedah anak. Di lantai ini kok? Iya, di kiri. Aku kan ke administrasi. Oke. Okay. Aku pipis dulu ya, guys. Oke. Okay. Sekarang lagi nunggu, Micanya lagi ke ruang admin dulu karena yang nemenin Quenzi di ruang operasi kan aku, jadi Mica yang ke administrasi. Itu dia si hebat mau sunat, doain ya. Udah mulai bangun nih, udah mulai nyari nenen. Sabar ya, nanti di dalam nenennya ya. Papanya deg-degan karena ada anak kecil nangis-nangis di sana. Enggak, kayaknya itu bukan sunat deh, Mas. Kalau dia mah gak kerasa kali. Aduh, aduh. Aduh, aduh, yang kuat ya. Yang pintal ya. Aduh, aduh. Deg-degan nih. Enggak kan ya? Enggak. Bingung-bingung dia. Dadah, sayang. Bye, bye. Selamat mau sunat. Selamat punya bentuk baru, bukan? Ya. Daging ditungguin tuh. Dadah sayang. Dadah. Sampai ketemu mamanya gak nemenin. Mamanya gak tega. Bye bye. Dadah. Aduh. Ah. Gak apa-apa, good luck ya. Sini. Dadah. 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 Bye bye, good luck. Ya dia pup loh, Dok. Gak apa-apa. Sekarang sama Dokter Kozi. Halo. Oke, sama suster Doris. Doris, aku udah tahu. Ini yang waktu itu nemenin Wendy juga. Oh, oke. Okay. Ya, ini suster siapa? Ya di poli. Rizka. Mister Rizka. Siska. Rizka. Rizka. Oke okay, deh. Good luck ya. Sekarang kita di luar lagi nungguin Wendy. Tadi kedengeran nangis loh. Iya, benar ya. Aku bilang itu nangis anak aku bukan dia, kata susternya, bukan, kok enggak kedengeran apa gua. Enggak, itu anak gue. Gue tahu banget tuh anak gue. Papanya bawa kamera vlog ke dalam, tapi nggak tahu bisa ngevlog apa enggak karena yang nemenin cuma bisa papanya ya. Iya. Semangat Quenzi. Kita tunggu di luar. Lagi nyusuk dulu nih, biar anteng. Banget sih anteng. Ya ampun. Keren emang nih. Pinter, sudah selesai. Ini jagoan. Jagoan banget nih. Keren. Keren. Ah, udah, halo dokter. Pinter, nangis enggak? Pinter. Aduh, teler. Terima kasih dokter ya. Guys, kita udah di rumah. Kasian dia. Masih kadang-kadang suka enggak nyaman ya, sayang ya. Suka nangis, suka enggak rewel ya. Suka rewel. It's okay, enggak apa-apa. It's okay, karena pasti sakit ya. Papa aja dulu jerit-jerit. Masa papa enggak bolehin kamu jerit-jerit kesakitan? Ya. Besok udah sembuh ya. Insyaallah besok sembuh ya. Jadi, guys, ada kondisinya, Quenzi itu namanya fimosis. Nanti akan gue tulis di sini supaya kalian baca-baca, karena gue kalau jelasin takut salah juga, jadi mending kalian baca sendiri. Alhamdulillah tadi operasinya lancar, sunatnya lancar, ya
juga Anteng di dalam di lokasi. Oh sayang, iya sayang. Nangisnya sedih banget, nangisnya beda. Iya, sayang. Iya, sayang, sayang. Besok sembuh ya. Sehari aja kan katanya nempelnya ya. Iya. Doain ya onti uncle, semoga cepet recovery ya. Aduh, aduh. Iya sayang, iya sayang. Iya, iya, iya. Aduh. Begini nih. Bye guys. Doain Quendi semoga cepat sehat, cepat recovery. Dadah.